Halo Sobat YouTube, ketemu lagi bersama channel top video unik dan aneh dunia, menguak berbagai fakta dan peristiwa unik di jagat raya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan info menarik di jagat raya. Sebuah pohon tampak dibalut dengan kain putih kuning di Banjar Peneng, Desa Mekarsari, Kecamatan Batu Riti, Tabanan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019. Pohon tersebut disebut-sebut sebagai berkah karena mengeluarkan air dari batangnya. Fenomena pohon mengeluarkan air tersebut itu pun lantas membuat heboh warga sekitar. Warga setempat pun berbondong-bondong datang ke lokasi untuk mengetahui kebenarannya. Fenomena alam ini diketahui warga sejak Selasa pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saat itu, ada seorang warga yang melintas di tegalan atau di bawah pohon tersebut merasa seperti hujan. Namun ternyata bukan hujan, melainkan air yang turun dari pohon. Umat Hindu mempercayai bahwa kejadian ini merupakan pica atau anugerah dari Sang Mahadewa. Air terus menetes dari pohon rambutan yang memiliki tinggi 10 sampai 15 meter ini. Sehingga warga berinisiatif untuk memasang plastik untuk bisa menampung air yang jatuh tersebut. Kemudian pada pohon rambutan tersebut juga dibalut dengan kain putih kuning karena dipercaya ada kaitannya dengan Niskala. Berbeda dengan air biasa, warga sekitar mengaku bahwa air yang memancar dari pohon rambutan ini berbau harum. Wah, benar-benar fenomena alam yang aneh ya, Sob.